Saudara, pameran energi terbesar di Asia Tenggara, Enlit Asia, pada tahun ini diselenggarakan di Ibu Kota Indonesia, Jakarta. Acara tersebut turut dirangkaikan dengan peringatan Hari Listrik Nasional ke-78. 3, 2, 1. Acara Enlit Asia dibuka oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nezar Patria, didampingi Dirjen Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM, Yudo Dwinanda Priadi, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, Ketua Dewan Pengawas MKI sekaligus Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, serta CEO of Clarion Events Asia, Richard Island. Dalam sambutannya, Richard berharap Enlit Asia dapat menjadi wadah untuk mencari solusi inovatif bersama dalam rangka mendorong transisi energi dan mencapai target net zero emission. The energy transition is a very difficult pathway, and really if we can help all the participants today to make that journey a little bit easier, I feel we've done our job. Whether it's learning from our neighbours, learning from the very best technologies available, or learning from each other. It's a difficult journey, but if we work together, we're very confident that here in ASEAN, and specifically in Indonesia, we can meet our green objectives. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas MKI sekaligus Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, juga berpendapat masalah global warming merupakan masalah bersama yang harus diselesaikan secara global. Ini adalah global warming. Global, ini permasalahan global. Maka tidak mungkin permasalahan global diselesaikan dengan cara lokal. Permasalahan global harus juga diselesaikan dengan global solution. Maka kami PLN mengajak seluruh komponen global communities ini, mari bersama-sama menghadapi permasalahan ini dalam suasana kebersamaan. Jadi PLN dalam hal ini take leadership, bukan hanya lokal, bukan hanya nasional, bukan hanya regional, tetapi juga global communities. Dalam rangkaian acara pembukaan juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara PLN dengan beberapa perusahaan. Enlit Asia 2023 akan berlangsung dari tanggal 14 hingga 16 November 2023 di ICE BSD Tangerang. Jangan lewatkan acaranya dan cari tahu lebih banyak tentang energi rendah karbon untuk mencapai target net zero emission 2060. Tim Liputan Kompas TV. Sampai Indonesia.